와 여름이다 뜨거운 태양을 봐 삐질삐질 땀 범벅에 또 불쾌지수만 자 가는 거야 모든 건 내려놓고 끈 짧은 가방 하나 텀블러 끼우고 일상을 벗어나자 여행 가자 저 바다로 여행 가자 혼자서 떠나보면 기분 째질 거야 A healthy mind, body, and spirit need rest and relaxation. Pikiran, tubuh, dan jiwa yang sehat membutuhkan istirahat dan juga relaksasi. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Alhamdulillahirrabbilalamin ya semuanya. Senang sekali aku bisa balik lagi untuk share aktivitas aku sehari-hari di rumah aku dong pastinya. Well, dan di hari ini aku mau share ya teman-teman ya. Jadi aku bikin bolu lagi. Kali ini aku mau bikin bolu pelangi ya teman-teman ya. Ini tuh jadi di luar prediksi BMKG ya teman-teman ya. Kalau aku bilang sih gagal gitu ya. Karena aku tuh keingetnya kayak bikin bolu apa namanya? Bolu kukus yang itu yang satu-satu itu loh teman-teman yang dicetak di apa dicetakan bolu yang satu-satu itu loh yang ntar tuh bisa merekah itu atasnya. Nah aku tuh kepikirannya tuh metodenya tuh sama kayak begitu. Jadi apinya tuh dibesarin kan kalau bikin bolu begitu kan biar merekah kan emang harus dibesarin. Nah aku tuh keingatnya begitu teman-teman. Padahal untuk teknik bikin bolu pelangi itu api besar itu kan hanya di awal ya. Nanti kalau udah dimasukin loyangnya itu kan harus kita kecilin. Ya walaupun gak kecil-kecil banget, kecil cenderung sedang gitu kan teman-teman ya. Kecilnya cenderung sedang. Nah aku tuh kemarin salah di pengapian ya teman-teman ya. Jadi tuh bergelombang gitu hasilnya teman-teman. Tapi gak masalah lah, ini juga buat dimakan sendiri ya teman-teman ya. Cuma buat nyenengin anak aku aja gitu. Jadi Rafis tuh ceritanya ulang tahun teman-teman. Dan gak ada acara apa-apa ya, aku nggak ada celebration apa-apa, nggak ada selebrasi apa-apa, cuma sekedar kayak bikin kue aja, terus nyenengin anakku aja gitu, foto-foto, bikin video, udah gitu doang, nggak lebih itu aja sih. Rafisnya juga nggak mau ya teman-teman ya, jadi yang seneng itu justru si Sanum, karena kalau Sanum itu kan udah ngerti ulang tahun gitu ya, udah ngerti seneng gitu kan. Nah jadi nanti tuh di akhir video nanti yang heboh sendiri itu si Sanum teman-teman. Yaudah deh kalau gitu langsung aja yuk kita ke videonya. Nah jadi dimulai dengan aku ngambil semua bahan-bahan yang aku perluin ya teman-teman ya. Jadi ini tuh aku seperti bikin konten dalam konten ya teman-teman, karena alhamdulillah aku punya 2 tripod ya, jadi aku bisa bikin konten dalam konten. Nah jadi untuk bikin bolu aku gak suka di atas ya teman-teman. Tapi kalau masak gak masalah sih kalau masak di atas ya. Tapi kalau bikin bolu aku lebih suka di bawah, karena capek ya teman-teman. Bikin bolu itu kan lama banget ya, mengemixernya lama, terus ngehiasnya juga lama gitu kan, masukin ke loyang juga lama gitu kan. Nah dan sorry banget ya teman-teman ya kalau suara anak-anak aku itu masuk. Karena ini aku tuh VO-nya pagi hari, anak-anak aku udah pada bangun, udah pada mandi, udah pada makan. Jadi ya masuk gitu kalau misalkan dijahilin gitu sama kakaknya gitu kan pasti rewel gitu ya teman-teman ya. Oke, dan sekarang udah tenang kembali. Nah jadi ini aku ndeprok di bawah ya teman-teman ya. Si ndeprok, ada yang tahu ndeprok? Jadi ndeprok itu maksudnya aku tuh duduk di bawah untuk masaknya ya teman-teman ya. Aku nggak di atas,
aku masak sih baking ya, karena untuk baking memang aku lebih nyaman di bawah ya teman-teman. Nah kalau teman-teman sendiri gimana? Kalau baking lebih suka di atas apa di bawah aja deprok kayak aku begini? Nah kalian bisa ikutan komentar ya di kolom komentar. Nah jadi ini tuh aku mau bikin bolu pelangi yang seperti biasa ya teman-teman ya, aku pakai resep dari dapur Ifat. Cuman aku tuh kemarin sempet ini sih, jadi aku tuh ya maklum ya teman-teman ya, aku tuh kalap banget karena aku tuh punya banyak banget pewarna dan juga pasta makanan. Nah terus sebenarnya di resep itu cuman dibagi 4 mangkok ya. Maksudnya untuk satu resep itu warnanya itu cukup dibagi 4 mangkok gitu, baru nanti bisa ngebentuk layer-layer yang bagus gitu kan, dengan ukuran loyang 18 cm. Nah aku tuh kemarin kesalahan aku itu ya karena ini aku kerjakan setelah pulang sekolah ya teman-teman ya, setelah nganter anak-anak aku sekolah. Jadi aku tuh ya ngalir aja gitu, nggak kepikir bahwa kalau satu resep itu 4 warna seharusnya aku nggak nambahin mangkok lagi ya untuk bikin banyak warna gitu. Nah kalau misalkan mau dibentuk layer-layer ya udah nurut aja di resep gitu. Nah kemarin itu aku tuh pakai 6 mangkok teman-teman karena saking banyaknya pasta dan warna aku gitu. Aku pikir ah bikin 6 lah gitu. Aku bikin 6 warna kan. Nah, dan ternyata setelah nanti ketika aku mau tuangin di loyang tuh adonannya tuh ternyata jadi sedikit banget ya teman-teman, karena dibagi 6 gitu. Harusnya kan memang sesuai adonan itu sesuai resep itu harusnya dibagi 4 warna kan. Nah akhirnya aku jadi gak bisa bikin yang berlayer-layer karena aku pakai ukuran loyang yang emang sesuai suruhannya kan, maksudnya 18 cm, aku gak pakai yang 16. Kemungkinan kalau aku ambil yang 16 cm kemungkinan itu masih cukup teman-teman, tapi karena kemarin tuh aku pakai 18 cm jadi gak cukup untuk dibikin layer-layer. Alhasil itu aku campur-campurin aja ya teman-teman ya, jadi pelanginya tuh dibikin campur-campur aja, nggak di layer-layer. Well, aku udah tuangin semua adonan di mangkok-mangkoknya ya teman-teman ya, untuk dikasih pewarna. Jadi aku pakai 6 warna ya teman-teman ya. Jadi ini tuh campur ada pastanya juga. Karena kalau murni pewarna semua aku kurang seneng ya teman-teman ya, karena kalau kita kasih pasta itu jadi ada rasanya gitu. Nah jadi kemarin aku pakai pasta melon, terus aku pakai pasta mocha, terus aku pakai pewarna biru, pewarna kuning, pewarna pink, dan juga pewarna ungu. Jadi pastanya cuma 2 ya teman-teman ya, karena pasta coklat aku udah habis.
Aku ada sih sebenarnya pasta lagi, tapi pasta pandan. Cuma aku pikir udah ada pasta melon sama-sama hijau gitu kan teman-teman ya. Akhirnya aku pikir ya udahlah pasta pandannya nggak usah gitu. Apalagi juga belum dibuka ya pasta pandannya tuh masih segelan. Aku udahlah pakai ini aja. Udah ada pasta melon punya bude aku teman-teman. Jadi aku pakai pasta melon aja untuk bikin warna hijaunya. Nah, jadi untuk bikin bolu pelangi ini ya teman-teman ya, ini tuh favoritnya anak aku banget ya Kakak Sanum teman-teman, karena dia tuh suka banget waktu ngaduk-ngaduk si adonannya ini ketika udah dikasih warna gitu. Nah, ini favoritnya Sanum banget gitu. Sanum itu suka semua bolu ya teman-teman ya. Maksudnya dia bolu dengkau mau, bolu mentega mau, tapi untuk ngebikin bolunya itu dia paling suka kalau bikin bolu pelangi karena dia excited banget ngelihat banyak sekali warna-warna di sini ya teman-teman ya. Dia tuangin warna kuning, dituangin warna hijau, ungu. Nah, dia tuh suka banget. Ini aku udah tuangin ya teman-temannya di loyang aku, loyang lingkaran ukuran 18 cm ya teman-teman. Yaitu tadi karena satu adonan tidak cukup untuk dibikin layer-layer ya teman-teman. Jadi semuanya aku campurkan aja. Jadi pelanginya seperti ini. Nah, dan itu pun aku kemarin salah teknik pengapian ya teman-teman ya. Jadi bergelombang gitu teman-teman. Padahal kalau si tutup pancinya itu udah aku kasih apa? Serbet gitu udah aman sih gitu. Cuma kemarin memang aku sadar banget aku salah di pengapian, karena harusnya itu setelah tutup dandangnya itu tutup dandang ya dandang itu kalau di tempat aku tuh panci kukus ya teman-teman ya, jadi namanya dandang gitu. Nggak tahu oleh tempat teman-teman apa sih namanya di sini, kalau bilang panci kukusan itu yang ngomongnya dandangnya mana gitu, dandang gitu. Nah, jadi tutup dandangnya itu udah aku kasih serbet gitu kan. Nggak masalah sih, nggak netes airnya tuh, nggak netes. Tapi memang aku sadar banget apinya kebesaran gitu ya teman-teman ya. Seharusnya kan besar itu hanya di awal, tapi ketika loyang dimasukkan itu langsung dikecilin. Jadi apinya itu cenderung sedang gitu, bukan cenderung besar. Maksudnya tuh nggak kecil-kecil banget kayak kita ngoven oven tangkris sih, bukan ya. Kayak gitu teman-teman katanya di YouTube gitu. Nah, itu aku salah karena ya karena ini lama nggak bikin ya teman-teman ya. Kalau lama nggak bikin itu kalau nggak buka-buka YouTube lagi jadi suka kelupaan gitu teman-teman. Padahal dulu aku di Jakarta tuh udah sering banget bikin bolu pelangi ini berhasil gitu. Nah, pas kemarin mau bulat ulta malah nggak berhasil. Rasanya itu kayaknya tuh pengen lempar ininya, pengen lempar loyangnya gitu ya. Tapi aku mikir lagi, ah udah nggak apa-apa, masih bisa diperbaiki kok, masih bisa dibagusin, karena kita kan juga nanti mau mau dihias gitu kan. Dan ini proses menghiasnya nggak aku apa record ya teman-teman ya, karena ya udah kecewa itu tadi. Ternyata durasinya udah mau udahan. Nah, kan ini yang heboh sendiri si Sanumnya. Padahal aku beli topinya itu dua, satu biru, satu pink, tapi adik Rafis tuh bener-bener takut banget ya teman-teman. Dia takut api, pokoknya nggak mau lah pakai topi, nggak mau duduk di kue ulang tahun juga nggak mau. Jadi yang ulang tahun Sanum. Ya deh, kalau gitu aku mau pamit ya teman-teman ya. Maaf banget kalau ada salah-salah kata atau sesuatu yang tidak mengenakan hati. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See.